Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Konflik Partai Demokrat kian memanas, mengungkit dosa masa lalu Demokrat kubu AHY. Demokrat KLB menggelar jumpa pers di Bukit Hambalang, Citeureup, Jawa Barat. Demokrat KLB menyayangkan sejumlah nama yang terseret kasus tersebut tidak tersentuh hukum. Pengurus Partai Demokrat KLB Sibolangit mengungkit dosa-dosa masa lalu Partai Demokrat kubu AHY dengan menggelar jumpa pers di Bukit Hambalang. Mereka mempreteli dosa-dosa Demokrat di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satunya menuding SBY mengkudeta kepemimpinan Anas Urbaningrum lewat kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Demokrat KLB menyindir masih ada orang-orang yang tidak tersentuh hukum atas mega korupsi Hambalang. Tempat inilah, proyek inilah adalah bagian, salah satu bagian yang merontokkan elektabilitas Partai Demokrat ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi. Dan yang paling penting, sebagian besar dari kawan-kawan kami yang terlibat sudah menderita, sudah dimasukkan ke tempat-tempat yang harus mereka masuk karena kesalahan. Tetapi ada yang tidak tersentuh hukum. Yang juga menikmati hasil dari sini ada yang tidak tersentuh hukum. Sampai hari ini, belum. Mudah-mudahan segera ya. Menanggapi jumpa pers di Hambalang, Partai Demokrat kubu AHY menilai jumpa pers ini hanya digelar orang-orang frustasi. Ya, pertama kami ingin sampaikan, ya, apa yang mereka lakukan ini merupakan bentuk frustasi, ya. Frustasi dan upaya mereka mengatasi rasa malu gitu ya dari peserta KLB abal-abal kemarin dan juga halayak luas gitu loh. Mereka berupaya untuk mengalihkan isu dari rentetan kegagalan mereka ya pada saat berusaha menyebar dan menebar kebohongan di publik gitu loh. Kemelut partai berlambang Mercy masih terus bergulir. Kementerian Hukum dan HAM menyatakan berkas Partai Demokrat kubu Muldoko atas hasil KLB di Deli Serdang belum lengkap. Tim Liputan iNews melaporkan.